Tersangka Tepri. Sudarlun Polres Aceh Barat menangkap seorang pria berinisial M, 32 tahun, warga asal Aceh Barat Daya dalam kasus pencurian sebanyak 9 unit sepeda motor di Aceh Barat. Pelaku yang sehari-hari sebagai tukang becak di Melabu serta pernah bekerja sebagai petugas parkir di Rumah Sakit Cutnyadin ditangkap pada 11 Januari 2019 lalu. Pengungkapan kasus pencurian sepeda motor disampaikan Kapolres Aceh Barat AKBP Raden Bobby Arya Prakasa yang didampingi Kasat Reskrim Ibtu M. Israel S.I.K. di Mapolres Kamis 17 Januari 2019. Di awal tahun ini, tim opsional Satreskrim Polres Aceh Barat berhasil mengamankan pelaku curanmor yang sudah beraksi 4 kali. 4 kali di Rumah Sakit Cutnyadin. Dari pelaku, kita berhasil mengembangkan menjadi 9. 9 barang bukti motor. Adapun pelaku ini merupakan warga daripada Abdia. Jadi yang bersangkutan modusnya adalah tukang ojek ya, tukang bentor ya. Tukang becak yang memang sehari-harinya di lokasi Cutnyadin, dan sebelum sebagai tukang becak memang yang bersangkutan memang juru parkir di Rumah Sakit Cutnyadin. Dengan modus operandi, setelah mengambil yang bersangkutan membawa barang bukti tersebut ke daerah Abdia untuk seperti itu kurang lebih. Berapa unit? Sudah lama, Pak. Periode 2018-2019. Kemudian pasalnya 363 ya, ayat 1, 7 tahun penjara. Dari Melabu, Rizwan Serambi on TV.